Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam di channel Kavi Vlog 7. Nah, salam sehat bagi kita semua ya teman. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke teman, di video kali ini, di kesempatan kali ini saya ingin mengabarkan kembali teman terkait tentang cek saldo PKH tahap pertama teman, atau tahap ke-1 ya, tepatnya pada malam hari ini ya, hari Rabu atau malam Kamis pada tanggal 3 Januari tahun 2024 ya. Siapa tahu ada saldo yang masuk, amin. Oke teman, namun sebelum lanjut di video cek saldo PKH-nya, mohon dukungan selalu ya teman channel Kavi Vlog 7 ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kavi Vlog 7 ini agar supaya channel Kavi Vlog 7 ini makin tambah semangat ke depannya untuk menginformasikan terkait cek saldo PKH tahap pertama dan informasi-informasi bantuan sosial dari pemerintah yang lainnya. Nah, jika dirasa video ini bermanfaat, share juga ya teman link video ini ke semua media sosial yang teman-teman miliki. Dan jangan lupa teman tonton video ini sampai selesai dan jangan skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi di video ini. Nah oke teman, kali ini saya sudah berada di depan mesin ATM BNI ya, namun saya masih mengantri karena masih banyak orang-orang yang lagi menggunakan mesin ATM BNI ini. Oke teman, langsung saja kita masuk atau cek saldonya bersama-sama, monggo. Nah oke teman, kali ini saya sudah tiba di dalam mesin ATM BNI nya ya. Oke teman, langsung saja kita masukkan kartu KKS merah putihnya, lalu di sini kita pilih yang bahasa Indonesia teman. Nah setelah itu kita masukkan PIN atau kata sandinya dulu teman ya. Nah teman, setelah kita masukkan PIN atau kata sandinya, lalu di sini kita pilih menu lain teman. Nah setelah kita pilih menu lain, kita pencet yang informasi saldo. Di sini kan pilih jenis rekening ya, ada 3, rekening giro, rekening tabungan, kartu kredit. Nah kita pilih yang tengah saja teman ya, yang rekening tabungan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang sekali teman ya, saldo pada malam hari ini ya, malam Kamis atau hari Rabu tanggal 3 Januari tahun 2024 masih saja belum ada saldo yang masuk. Jadi mohon bersabar ya teman ya, siapa tahu besoknya ada saldo yang masuk. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman, matur sembah nuwun ya, terima kasih banyak sudah mengikuti channel Kavi Vlog 7 ini, cek saldo PKH tahap ke-1 ya teman di mesin ATM BNI yang berada di kawasan Pabrik Gula Semboro Jember Jawa Timur pada hari ini Rabu tanggal 3 Januari tahun 2024. Saya akhiri informasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.